Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Al-Fakir, si tukang review golok. Di hari minggu ini, sebenarnya hari minggu ini saya ada jam 9 nanti, kurang berapa menit lagi ada rapat kerja ya. Jadi sepertinya saya nanti tidak akan tenang ketika saya belum nge-review golok ini. Oke, langsung saja kita review produk-produk terbaru dari GSN. Di sini ada dua golok sembeli model Bowie, full kayu sonokling, ada dural, ring, dan pin. Meeting-nya juga dipin ya, biar kuat. Jadi keren. Suka yang kecil bisa, suka yang gede juga bisa. Sebenarnya kalau seorang jagal ini punya dua ini sudah cukup. Satu buat sembelihan kambingnya, satunya buat sembelihan sapinya. Meskipun yang ini juga cukup buat sembelih sapi, tapi biasanya kurang lega kalau tidak memakai yang gede gitu ya. Nah, kita review satu persatu detailnya. Yang pertama, yang kecil dulu, full kayu sonokling model Bowie, semiot dipin ya, ini dipin. Peksi masuknya dalam sekitar 9 cm peksinya di ekor sini. Kuat dari duralium dan di ring. Pakai ring. Ini dari kayu sonokling juga sih yang tengah ini, jadi 1, 2, 3, 4 ya. Langsung kita lihat dalamnya, pakai Ricasso biar lebih kenceng saat dimasukkan di serangka. Penancapan handle-nya rapi sini. Tapi ya, material baja yang digunakan adalah baja PR Jeep Willis. Kita ukur panjangnya 29, persis 29. Lebar di pangkal 2,8. Dan lebarnya 3,7 malah. Ya, 3,7. Memiliki ketebalan 3 mili. Menipis ke ujung, set 3 mm menipis 29 cm, cakep. Cukupan ini kalau buat sembelih kambing, kayak tarik ini sekali tarik mambrak. Jelas mambrak. Untuk sembelih sapi cukup ini 29 ini. Sama dengan 30. 30 pakai Ricasso sama. 29 ini juga mantap. Pakai sembelihan kayak tarik tapi mantep banget. Ketajamannya sudah yahut, sudah aduhai, rata tajamnya, tajam gereges. Baja Willis mudah dalam perawatan. Dibuat satin polis agar nampak indah, menampilkan serat-serat baja. Dan yang kedua, agar singer oil atau baby oil atau minyak zaitun bisa meresap ke pori-pori baja atau pori-pori bilah kita, apalagi kalau pakai oles bilah. Kita kasih lihat dulu produk oles bilah kita. Nah, seperti ini, pakai oles bilah gini bisa lebih awet, lebih aman. Selanjutnya kita tes di keresek yang warna biru. Wow, mantap. Bisa dikelok-kelokkan. Mantap, guys. Sudah tajam aja. Tanpa tekanan, megangnya asal-asalan. Wuh,
masih megangnya ala-ala banci. Ala-ala banci. Nah, megangnya cuman gini. Ya karena tajam. Padahal ini kresek yang warna biru loh, guys. Tapi tajamnya luar biasa. Ya tadi kita stroping daripada kita malu di depan kamera karena kurang tajam. Padahal ketajaman bisa di-setel. Kurang tajam saat tampil di kamera, ya kita tajamkan lagi. Karena kadang saya itu mereview apa adanya. Tapi tadi sebelum tayang memang sudah saya stroping lah beberapa kali. Kita juga ada produk stroping dua sisi. Ada stroping itu ada 6 varian di GSN itu. Sapi-sapi, kuda-kuda, domba-domba. Sapi kuda, sapi domba, kuda domba. 6 varian. Mau yang macamnya salah satunya itu bisa. Yang paling sering saya pakai itu kuda, stroping kulit kuda. Itu sering saya pakai karena lebih cepat untuk istilah kalau batu asahan itu lebih cepat untuk menggerusnya, finishingnya. Nah ini lebih tebal, ini insya Allah ini bekas dari kresek merah. Kalau diluruskan ya mambrak. Ini kita cuwilkan. Sangat tajam, guys. Mantap banget. Kita habiskan sekalian. Tenang, kita stok kresek juga sudah melimpah. Alah. Oke. Ini yang pertama. Full kayu sono keling, motif coklat tua, keren. Sono keling itu paling sering digunakan untuk serangka golok ya, karena motifnya cakep. Material baja wilis 29 cm, pakai dural dan pin. Selanjutnya yang gede, yang kakaknya ini yang lebih gede, lebih bongsor. Modelnya tetap Bowie, bongsor, ideal banget. Dipin tembus sampai sini, peksinya masuk 9 sentian. Dural, kayu, dural. Jadi ringnya dural, hitam, coklat ini kayu. Dicarikan motif yang lain seperti simit meeting ini kan dicarikan yang lebih lain, cerah, beda dengan ini ya. Nah seperti itu, hanya untuk selain menambah kekuatan juga untuk seninya, keindahannya. Simitnya dipantai juga di sini. Kita langsung lihat dalam bilahnya. Ini kenceng, rapi, rapat. Kenceng sekali. Karena selain dikasih rikaso, juga diganjal supaya rapat. Press. Jadi kalau kita jongkok-jongkok nggak khawatir lepas bilah kita. Mantap ya. Penggarapannya ini tempat manual, tapi finishing BG. Satin polis BG. Di pangkal bilahnya rapi, rapat. Ya. Terus kita ukur. Kalau tadi 29, yang ini 31,5. Mantap. 31,5. Lebar di pangkal 3 cm, terlebarnya 4 cm. Hampir 4. 3,8. Ketebalannya 4 mili. Ya, 4 mili. Ini dorong tarik oke lah. Dorong ataupun tarik. Kalau yang suka tarik enak, genggamannya nyaman, panjang. Josh. Kita langsung coba di kertas saja. Lurus. Oh. Nyamping. Masuk. Kalau masuk lebih dekat biar aman. Kelok ujung dibelokkan juga oke. Pangkal lebih oke, tengah halus. Rajangan ini dari tengah pangkal ujung. Dikelokkan slow motion. Mantap banget.
Sekarang kita coba dikresek yang warna biru. Kita kelokkan dikreseknya. Subhanallah. Mantap. Mambrak, guys. Kita racang-racang. Kita lebaikan pegangannya. Bisa juga. Kita coba lagi yang lainnya. Dikresek yang merah. Masih baru, kita buka lagi. Kita lebaikan lagi coba. Tidak berkurang ketajamannya. Oke, itu saja mungkin reviewnya. Singkat saja, jangan terlalu panjang-panjang video ini. Tutup ceklek, rapi, rapat, aman, tidak bakal keluar. Silahkan, jika ada yang berminat bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Foto-foto ada di Instagram, silahkan di follow Instagram kami untuk melihat-lihat koleksi dalam bentuk foto. Kita juga menyediakan oles bilah, ada yang besar, ada yang kecil. Terima kasih sudah menonton video kita, video GSN dari awal hingga akhir. Terus dukung kami dengan cara mensubscribe bagi yang belum. Ini yang belum mensubscribe ini separuh lebih, hanya melihat tanpa mensubscribe gitu ya. Ada yang pernah mensubscribe terus di unsub, ada. Jadi hanya melihat videonya tanpa mensubscribe juga bisa. Nah, ini tolong dukung kami dengan mensubscribe channel GSN. Jangan lupa absensinya diisi dengan like dan komen. Komen terutama, kalau like kan kita nggak tahu siapa yang meng-like. Kalau yang komen itu kita tahu siapa saja yang hadir, yang menonton. Terus untuk yang melihat tanpa mensubscribe juga kita tidak tahu. Separuh di Malaysia juga banyak yang melihat channel GSN. Orang-orang Malaysia silahkan, mumpung stoknya melimpah dan mumpung hari-hari gini, saat-saat ini harga-harga pandemi. Jadi harganya relatif terjangkau. Tapi nanti menjelang Idul Fitri, apalagi Idul Kurban, itu harga pasti mahal karena stok baja, stok kayu, stok semuanya mahal, naik harganya. Itu saja pesan saya. Jadi mau tidak mau, saya yang hanya tukang review golok ini juga akan menaikkan harga karena kita ngambilnya juga mahal. Kasihan yang kerja, sudah cari susah payah kesana kemari, ongkos jalan juga ya kan, ongkos makan, beli kopi dan rokok itu juga membutuhkan biaya. Sampai di sana ternyata kayunya kosong, sampai kesana kemari ternyata bajanya habis, seperti itu. Jadi hargai ketika ada harga, hargai karya orang lain, hargai jerih payah orang lain. Ketika ada harganya naik, ya berarti memang stok lagi kosong. Mumpung ini golok-golok pada melimpah, pada masih banyak, harganya harga pandemi, insya Allah seperti itu. Bisa dikomunikasikan melalui WhatsApp yang kami sediakan di link deskripsi channel GSN. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.